Oke, balik lagi channel gue. Jadi hari ini gue mau upgrade sepeda lipat ini, tapi kayaknya sebelum di upgrade lebih baik gue review dulu. Nah, gue akan review sebuah sepeda yaitu Pacific Norris 2.1 yang lagi rare nih. Dan harganya udah cukup durhaka. Durhaka itu maksud gue adalah harganya itu melebihi dari harga eceran tertinggi dari sepeda tersebut gitu. Di websitenya itu sekarang kalau nggak salah udah 4,5. Padahal pas baru keluar itu harganya hanya 3 jutaan. Langsung aja kita lihat sepedanya. Nah sekarang gue bakal ngulik dari depan dulu. Oke, di sini nggak tahu fungsi ini gue nggak baca, tapi ini buat soundnya karena kita outdoor jadi biar suaranya lebih jelas. Nah pertama dari bawah nih, dari wheelsetnya. Di sini gue ngambil yang tipe 2.1, dimana wheelsetnya itu ukurannya 20 inch ya. Di sini ya bisa kita lihat rimsnya itu udah double wall jadi tinggi. Terus di sisi sininya itu ada stiker ya. Stikernya menurut gue gampang dikretek juga, jadi mudah diganti-ganti. Di sini bannya menggunakan Kenda 20x150. Masih banyak rambutnya juga karena masih jarang dipakai. Terus lanjut ke hubnya ya. Di sini hubnya mereknya Sunfeng. Itu bawaan dari Pacific Norris 2.1. Makanya ini pengen gue upgrade. Tapi sebelum di upgrade ada baiknya gue review dulu, biar terlihat perbedaan sebelum dan sesudahnya gitu. Hubnya warna hitam juga, 32 hal, 32 lubang. Yang di sebelah sininya tuh ada 6 baut untuk cakram gitu. Di sini kalian juga bisa lihat ada rem cakram, di mana kalipernya itu menggunakan mekanik remnya ya. Jadi belum hidrolik. Terus ada magnetnya juga. Nanti bisa dilihat, gue unjukin aja di framingnya. Terus langsung ke fork. Nah, di sini ada forknya. Forknya itu, setahu gue sih belum alloy dia, masih high ten. Masih high ten, tapi untuk frame-nya dia udah alloy. Oke, di sini ada mata kucingnya, reflektor warna oranye. Kita lanjut ke atas. Di atas ini ada namanya front block. Front block itu untuk kayak tas kecil atau koper di depan sepeda lipat yang lagi kekinian banget. Ini ada penguncinya ya, dari plastik. Setahu gue yang 2.0 itu belum ada front blocknya, jadi udah mulai ada di 2.1. Mungkin 2.0 yang baru mungkin udah ada. Nah yang gue tahu seri Pacific Norris ini perbedaannya hanya dari aksesorisnya aja. Kayak contoh Norris 2.1 dan Norris 2.0 ya, itu perbedaannya hanya pada penguncinya, dimana Norris 2.0 itu masih berwarna hitam dan modelnya lebih pipih. Di sini udah modelnya lebih ngembung dan udah beraksen-aksen merah. Sebenarnya yang kayak gini tuh biasanya ada yang warna silver dan gold, ada juga yang merah dan grey kayak gini. Nah, yang silver nanti gue unjukin gambarnya kayak gini. Oke, kita lanjut ke atas. Di sini ada handle post. Handle postnya ini udah oversize, dimana ukurannya itu seingat gue udah 44 mm, karena bisa diganti juga headsetnya dengan headset kayak model Light Pro kayak gitu, itu bisa. Kita puter. Nah, penguncinya di sini warna merah juga. Di atas juga ada klem berwarna merah. Dan ininya bisa di adjustable alias bisa ditinggiin, bisa dipendekin. Nah, ini kita lanjut ke atas. Di sini penguncinya juga berwarna merah. Penguncinya berwarna merah, di sebelahnya ada reflektor juga, tapi reflektornya warna putih, beda dengan yang di bawah yaitu warna oranye. Kita lanjut, sebelah ini udah ada belnya. Ya kan? Itu seingat gue kayaknya bawaan itu. Langsung ke sisi pengeremannya. Di sini ada handle dari Pacific ya. Mereknya itu Pacific. Dia masih menggunakan mekanik. Jadi belum hidrolik, masih menggunakan kabel sling ya. Ya, jadi belum empuk-empuk banget kayak hidrolik. Tapi menurut gue untuk Sally kayaknya mekanik udah cukup. Lanjut kita ke shifter. Nah, shifternya ini menggunakan Shimano Altus 8 speed ya. Jadi ini bawaan ya, bawaan 8 speed Altus. Dan menurut gue sih udah cukup sebenarnya, tanpa di upgrade pun sebenarnya udah cukup. Cuma kadang ya ada keinginannya aja buat upgrade itu. Oke, kita lanjut ke bagian framenya. Nah framenya ini udah aluminium yang jelas lebih ringan daripada frame dari besi. Oke, di sini ada tulisan Pacificnya. Ada untuk kabel-kabel di bagian bawah.
Di sini aku udah tambahin sebenarnya tempat botol. Aslinya itu nggak ada. Ini adalah botol catch itu. Gue taruh depan, tapi kayaknya bakal gue ganti yang taruh di stang atau gue taruh di sitos. Kita lanjut menuju belakang. Di sini ada aksen warna merah dari penguncinya. Di sini juga ada klem-kleman. Nah, ini klem sitosnya itu berwarna merah juga ya. Yang tadi gue bilang ini bawaan juga. Nah, di sini juga ada sitosnya bawaan dengan kepalanya yang berwarna merah. Saddle-nya juga saddle Pacific. Saddle-nya masih bawaan, saddle Pacific. Dan di belakangnya ada reflektor berwarna merah juga. Kita menuju ke bagian tengah bawah. Di sini ada tulisan tipenya Norris 2.1. Ya bisa kalian lihat. Nah, menurut gua pada dasarnya semua frame Pacific Norris tuh mirip-mirip atau bahkan sama dari 2.1 sampai Pro. Perbedaannya hanya pada klem-klemannya yang mulai berwarna dan catnya aja. Jadi tuh sebenarnya sama aja. Terus kita menuju ke bagian bawah. Nah, di sini di bagian bawah itu ada crankset. Kan di sini masih menggunakan aslinya dengan cover plastik. Dia matanya itu totalnya 52. Nanti pengen gua upgrade jadi 53. Sebenarnya sih beda-beda tipis aja. Terus di sini ada crank arm-nya. Crank arm-nya itu masih Pacific bawaan dan sudah berwarna merah dengan BB kotak ya. Oke, di sini ada pedalnya. Pedalnya ini plastik, ada reflektor di depan dan sisi belakang dan bisa dilipat. Rata-rata sepeda lipat bawaan pedalnya itu bisa dilipat. Nah, kayak gini ya. Jadi dia modelnya ditarik terus dilipat. Kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Di sisi belakang ini rimsnya sama 20 inci juga. Ada stiker sama bannya ukuran 20x1.50. Sama. Sama juga menggunakan pencakram. Pencakram dengan kaliper juga Pacific tipenya apa tuh ya? 351. Kalau salah baik 351. Dan kita ke bagian bawahnya. Ini free hub-nya udah cukup jangkrik menurut gua. Kalau kita lihat. Sebenarnya udah cukup jangkrik sih ya, jadi nggak diganti pun sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau diganti itu jadi lebih jangkrik lagi. Nah terus di sini, oke gua rem dulu ya. Nah di sini ada hubnya merek Sunfeng juga sama kayak depan dan modelnya masih tipe ulir. Jadi sprocketnya itu mengikuti hubnya yang masih tipe ulir 8 speed. Lanjut kita ke RD-nya nih. RD-nya ini pakai Shimano Tourney 800 ya. Tourney TX800. Dia 8 speed. Terus untuk pulleynya masih ukuran 12 ya. Shimano masih bawaan, masih bawaannya dari Tourney TX-nya. Oh, jadi mungkin segini aja untuk video review kali ini. Sepeda ini akan gue upgrade dengan part-part yang udah gue sediain. Nanti linknya gue taruh di atas jika kalian mau nonton videonya. Kayak gitu ya. Overall menurut gue untuk harga 3 jutaan waktu pertama keluar ini udah cukup. Tanpa di upgrade pun ini udah cukup. Menurut gue sih upgrade itu ya biar kelihatan lebih eye-catching aja sih. Selain menambah performa. Tapi balik lagi ke dengkul masing-masing. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, share konten ini ke teman-teman kalian. Dan tinggalin komentar di bawah karena setiap minggunya gue akan bagi-bagi produk perawatan sepatu dari Dasio yang pokoknya keren banget. Oke, jadi mungkin segitu aja ya videonya. Kalian bisa lihat video-video gue lainnya di sebelah sini juga. Nanti gue taruh listnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.